Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'tatimu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perlu kita ketahui bahwasanya kita memasuki bulan suci Ramadan dengan tujuan yaitu mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Bahwasanya kalimat takwa ini memiliki 4 huruf ya. Yang pertama ada huruf ta, yang kedua ada huruf qaf, yang ketiga ada huruf waw, yang keempat ada huruf ya. Yang pertama huruf ta, orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan penuh ketakwaan, maka yaitu sifat tawadu. Tawadu dalam arti rendah hati, tidak sombong. Dia menjalankan ibadah puasa semata-mata bukan ingin pamer, bukan ingin benar-benar oleh orang lain, melainkan benar-benar ingin menjalankan perintah Allah dengan penuh tawadhu dan keyakinan. Dan yang kedua adalah ada huruf qaf, yaitu qona'ah. Orang yang berpuasa akan mendapatkan sifat apa adanya dengan ketika berpuasa dengan jamuan yang ada, menerima segala hal. Itulah ciri-ciri orang yang berpuasa benar-benar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waw, yaitu waro, terhindar dari barang-barang yang subhat. Apa barang-barang yang subhat? Yaitu barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Termasuk apa? Ketika kita berpuasa, dari mana kita dapat rezekinya? Dari mana dapat makanannya? Banyak sekali kan takjil atau buka bersama, itu tak lain tak bukan adalah untuk menguji keimanan kita, apakah kita menjadi orang yang waro atau orang yang nantinya akan mendapatkan makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir adalah ya, yaitu hakul yakin. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, selain dia mendapatkan tawadu, waro dan qona'ah, maka yang penting adalah dia akan mendapatkan yaitu yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan sarana prasarana yang sangat memadai yang dimiliki oleh SMK Infocom dan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, kami yakin lulusan SMK Infocom akan dapat menjawab tantangan dunia kerja dan industri. Maka dari itu, segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di SMK Infocom. SMK bisa, SMK hebat, SMK Infocom luar biasa, Ya Telnas istimewa.